Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Subhanal malik al-kudus, Allahumma inna na'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min ukubatika wa na'udhu bika minka lanuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan masjid, seterusnya yang diraikan juga para pecinta ilmu, para puasawan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Faham. Saudara, kita sedar ataupun tidak, dah pun berada di penghujung Ramadan. Syawal kini hampir terhitung. Akankah kita mendapat untung? Harapan indah selalu digantung, berharapkan amal sebesar gunung. Inilah penghujung bulan pencuci, habislah marah, hilanglah benci. Jangan dikotori dengan mencaci, moga tak murka Allah yang suci. Saudara, Ramadan bakal meninggalkan kita. Maka mari kita bertanya pada pagi ini, adakah sepanjang Ramadan yang sedang kita lalui ini benar-benar memberi bekas kepada diri kita? Bagaimanakah kita nak tahu amalan yang kita telah lakukan sepanjang Ramadan ini telah memberi bekas atau memberi kesan? Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Ta'ala ada menyebut, a'udzubillah minasyaitanir rajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat supaya mereka menyebut nama Allah untuk bersyukur atas segala nikmat kurniaannya. Fa'ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Ini kerana Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya. Nah, ini mustahab. Kita garis bawahkan kata Allah, wa bashiril mukhbitin. Sampaikanlah khabar gembira kepada al-mukhbitin. Nah, ini al-mukhbitin ini, kata Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, asalnya perkataan al-mukhbitin ini digunakan untuk mensifatkan orang-orang yang berjalan di kawasan al-khabtu. Al-khabtu ni dia macam satu lembah ataupun macam satu wadi, satu kawasan rendah yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. Jadi perumpamaan orang-orang yang tetap tawaduk, ada kerendahan hati, tidak takbur dalam melakukan ibadat, ini disebut sebagai al-mukhbitin. Dalam bahasa al-mudah, al-mukhbitu ini adalah orang-orang yang ada sifat tawaduk dan tidak sombong dalam melakukan ibadah. Maka kata para ulama, sifat al-mukhbitun ini pertama sekali, wajalul qulub inda zikrillah. Mereka ini bila mendengar dan mengingati Allah, bergetar hati mereka. Wajalul qulubi inda zikrillah. Saudara, siapa di kalangan kita yang confident 100% segala amal yang kita buat sepanjang Ramadan diterima oleh Allah? Siapa boleh confident?
Kita mengaji Quran, intikaf masjid, zikir, tadarus, qiyamul lail, kita melakukan tarawih. Siapa boleh cop bahawa semua amalan yang dia telah buat diterima oleh Allah? Jawapannya tidak boleh. Kerana tidak ada orang yang tahu apakah amalannya diterima oleh Allah. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia pernah menyeru pada malam terakhir bulan Ramadan, man hazal maqbulul lailata fanuhanni wa man hazal mahrumul mardudul lailata fanu'azzi. Aduhai, katanya, seandainya aku tahu siapakah yang pasti diterima amalannya sepanjang Ramadan, maka aku akan pergi mengucapkan tahniah kepada dia sekarang. Dan andai kata aku tahu siapa yang diharamkan daripada diterima ibadah, aku akan pergi untuk ucapkan takziah kepadanya. Sebab itu dikarenakan kita tak tahu amalan kita sepanjang Ramadan ini diterima ataupun tidak, maka ayuh kita sentiasa tingkatkan kualiti amal ibadat kita, sebab kita takut ibadat yang kita buat tidak diterima. Bahkan mungkin menumpukkan pula dosa yang menyebabkan kita masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Sebab itu saudara, ada satu ayat dalam Al-Quran, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ketika Nabi membacakan ayat ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa makna wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah? Apa makna orang yang memberikan apa yang mereka lakukan dengan hati yang takut? Adakah itu makna orang-orang yang suka mencuri? Orang-orang yang selalu minarak, sentiasa takut saja melakukan sesuatu? Oh, maka jawab Nabi, la ya binti Siddiq. Oh, bukan begitu wahai binti Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Ayat itu, kata Nabi, mereka adalah orang yang rajin puasa, rajin sembahyang, rajin sedekah, tetapi mereka dalam hati ada kekhawatiran bahawa amalan mereka tidak dipandang pun oleh Tuhan. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Sebab itu saudara, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyebut, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isa'atan wa amanan. Orang yang betul-betul original beriman, dia akan mengumpulkan dua perkara dalam hati. Pertama, dia beramal dengan amalan yang paling kualiti. Dan yang kedua, pada satu sisi, dia sangat khawatir amalannya itu tidak diterima. Ini sifat orang beriman. Dia buat amalan, we do the best, let God do the rest. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada kekhawatiran, Tuhan sudi tidak pandang amalan aku yang kecil ini. Tetapi kata wal munafiq jama' isa'atan wa amanan. Tapi kata Hasan Al-Basri, sedangkan orang munafik, amalannya tidak ada kualiti, dan dia pula tak kisah Tuhan terima tak terima, lantak engkau lah Tuhan, seolah begitu. Ini orang munafik. Summa talal Hasan, kemudian Hasan Al-Basri membacakan satu ayat, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Tuhan mereka. Sebab itu saudara-saudari sekalian, ada rasa kekhawatiran ibadat yang telah kita buat sepanjang Ramadan ini tidak diterima oleh Allah. Bukan kita tak sangka baik dengan Allah, tidak. Agama mengajar jangan overconfident. Macam kita kan banyak overconfident. Balik masjid semayang terawih 9 pukul 9.20, balik dah melintas jalan tegak je, rasa oh ni kalau mati masuk surga dah aku ni. Balik pukul 9.20 berangan masuk surga Firdaus. Macam mana orang semayang terawih balik pukul 3 pagi pun ada. Jangan over confident dalam apa juga ibadah, mesti ada keseimbangan antara rasa takut dengan rasa harap.
kita berharap Allah terima amalan kita buat, dan dalam masa yang sama kita takut juga amalan kita tidak diterima. Sebab itu para salafus salih, mereka juga sangat khawatir segala amal ibadat mereka tak diterima oleh Allah sepanjang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kana ba'du salaf yazharu alaihi al-hazan yawma idul fitri fayuqal innahu yawma farah wa surur. Kata tuan kitab, sebahagian daripada ulama salafus salih, hari raya Idul Fitri ada di kalangan mereka yang menunjukkan muka sedih, sehingga ada orang menegur, ya syekh, innahu yaumu farah wa surur, ini kan hari gembira, hari bersenang-senang, kenapa muka stres, ada masalah? Fayaqul, ulama-ulama ni menjawab, saddaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mal lahu amalan fala adri ayuqbaluhu minni amla. Kata para ulama ni, benar apa yang kamu kata tu, betul hari ni hari raya, hari bergembira, tetapi aku hanyalah seorang hamba yang telah diperintahkan oleh Tuhan supaya banyakkan beramal. Aku masih bertanya-tanya, adakah Tuhan aku menerima segala amalku ataupun tidak? Ini para ulama, amal kualiti dan ada rasa juga kekhawatiran. Kata Ibn Rajab Al-Hambali lagi, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittata ashhuri an yuballighahum shahr Ramadan thumma yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dulu para ulama salaf, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya dapat rezeki jumpa dengan Ramadan. Bila dah jumpa pula Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan supaya Allah terima segala amal yang telah dia buat. Kita tadarus Quran sepanjang Ramadan. Kita Ramadan alhamdulillah kita terawih setiap malam tanpa gagal. Tak kiralah 8 20 rakaat asas sembahyang. Witir kita berjaya buat. Qiyamulail dapatlah selang-selang sehari dapat buat. Puasa kita terjaga, iktikaf semua bagus. Tetapi ulama dulu selepas dia buat sepanjang Ramadan, dia berdoa pula 6 bulan supaya Allah sudi-sudikanlah terima segala yang telah mereka buat. Justru itu saudara-saudari sekalian, payah, payah. Sebab itu beza kita dengan para salafus salih, mereka meletakkan pertaruhan ibadah mereka betul-betul digantungkan kepada kesudian Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat buat. Itu pertama. Yang kedua, al-mukhmiti ni as-sabru ala adha fi sabili. Orang yang sentiasa bersabar atas segala ujian yang dia terima ataupun kesakitan yang diujikan kepadanya. As-sabru ala adha fi sabili. Ini termasuk dalam golongan al-mukhmiti. Yang ketiga, al-infaq min rizkihi. Dia sentiasa memberi infak daripada rezeki yang telah dikurniakan kepada dia. Itu alhamdulillah, kalau ada di kalangan kita sepanjang Ramadan ini banyak membantu orang susah, beri makan, beri orang buka puasa, bolehlah kita menarik lepas lega. Kita masuk dalam kategori al-mukhbitin ini, orang yang Allah Ta'ala sebutkan orang yang hebat-hebat ini, orang yang diterima segala amalan, banyak bersedekah, al-infaq min rizki. Dan yang keempat, iqamatis salah, iaitu dia tetap mendirikan sembahyang dan kekal taat kepadanya. Saudara, dalam apa juga amalan yang kita buat, kita mesti tetap meneruskan apa juga ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan. Siapa-siapa yang buat amalan itu untuk Ramadan saja, maka ini amalannya itu tak berkualiti tinggi. Amalan yang berkualiti tinggi, dia ada continuity selepas daripada Ramadan. Sebab itu ada orang mengatakan, oh rindunya Ramadan lepas ni, dah nak raya, dah esok ya, bilalah pula jumpa Ramadan. Sekadar ungkapan mengatakan sayangnya dengan Ramadan, rindunya nak pisah dengan Ramadan, tidak ada ertinya kalau tidak diberikan bukti. Tuan-tuan sekalian, ubatilah rindu kepada Ramadan dengan menanam azam kita teruskan ibadat pada bulan seterusnya. Ini baru rindu yang sebenar. Kita kena akui Ramadan dah beransur meninggalkan kita, dah nak raya dah pun.
maka amal soleh yang telah kita bina sepanjang Ramadan, jom kita teruskan lepas pada Ramadan. Adakah terhenti amalan seorang Muslim hanya kerana berakhirnya Ramadan? Never. Tidak mungkin. Impossible. Tidak mungkin habis Ramadan maka habislah amalan kita. Tidak. Amalan seorang Muslim tidak akan berhenti. Walau bertukar bulan, bertukar tahun. Walau siang jadi malam, malam jadi siang. Amalan kita hanya berhenti apabila meninggal dunia. Itu saja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu yakin. Apakah yakin? Kata ulama tafsir, itulah kematian. Surah Al-Hijr ayat 99. Baik itu Allah berfirman menerusi lidah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia nasihatkan kepada anaknya, ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berpesan pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kamu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Maka bagi orang yang fokus dalam menjalankan ibadah, tidak ada kesedihan kerana dia tahu kontinuiti tetap terjadi. Tuan-tuan, Nabi SAW sekali-kali tidak menjadikan amalan ibadat ini terputus kerana berakhirnya bulan-bulan tertentu. Tidak. Amal soleh yang lazim kita lakukan sepanjang Ramadan, puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran, i'tikaf, lain-lain, adakah tidak boleh dilakukan lagi pada bulan-bulan selain pada Ramadan? Boleh. Ingat, kita bukannya Ramadaniyun. Kita bukannya kelompok geng Ramadan. Kata Ibn Hajar Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, jangan kamu anak tirikan bulan-bulan lain dengan bulan Ramadan. Jangan dia anak tirikan. Ketika Bishr ditanya tentang gelagat orang yang hanya bersungguh-sungguh ibadat di bulan Ramadan, apa respon daripada beliau? Bi'sal qawm an ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihul ladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanatu kulluha. Kata Abbad, seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya kenal Tuhannya di bulan Ramadan sahaja. Kerana sesungguhnya orang yang betul-betul soleh, mereka beribadat dan bersungguh-sungguh mentaati Allah sepanjang tahun. Apa amalan bulan Ramadan yang terhenti? Tak ada. Kita boleh teruskan lagi bulan lain. Apa contohnya? Banyak. Pertama, puasa. Tuan-tuan, puasa mana terhenti dengan Ramadan? Puasa tetap boleh diteruskan pada bulan-bulan lain, tetapi tidak ada namanya puasa Ramadan saja. Tapi ritual berpuasa itu wujud. Apa puasa-puasa yang kita boleh buat di bulan lain? Bahkan masuk saja Syawal, raya kedua dah boleh diamalkan. Apakah puasanya? Puasa 6. Orang Melayu panggil puasa 6 ataupun puasa Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi berpesan, man sama ramadana thumma taba'ahu sittan min Syawalin kana qasyami dahri. Siapa-siapa puasa bulan Ramadan, kemudian dia menyambung pula puasa itu dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh atau sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Adakah tuan-tuan tidak terliur, melenjeliur mendengar mendengar tawaran ini? Orang beriman, dia akan terliur mendengar ganjaran ini. Tapi ahli-ahli Ramadaniyun, the club of Ramadan punya geng, dia lantar, aku puasa mujur katanya. Puasa mujur. Dia tak terliur lah. Sebab bagi dia nak melepaskan Ramadan ni pun, oh mujur, balik masuk raya. Dia sebab bagi dia orang Ramadan saja. Justru itu majoriti ulama' Syafi'iyah, Hanabilah dan juga beberapa ulama' daripada Malikiyah dan juga Hanafiyah mengatakan bahawa puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya sunat. Dan mereka berpegang dengan hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari yang kita bacakan tadi.
Tetapi barang perlu diingat, walaupun sunat puasa pada bulan Syawal nanti, ini tuan-tuan pesan pada kenalan-kenalan kita. Ada juga orang, kata para ulama, yang diharamkan puasa Syawal. Ada. Haram puasa Syawal. Walaupun kita galak, tapi ada orang tertentu kita tak benarkan puasa Syawal. Siapakah mereka? Golongan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Misalnya dia tak puasa Ramadan sebab malas. Sebab malas. Kalau dia tak puasa sebab syar'i, ya tak ada masalah, kita pun faham. Maksudnya dia sakit, misalnya musafir yang ekstrim perjalanan, ataupun ibu hamil yang khawatir kandungan terjejah, menyusukan anak, kita faham, kita faham. Tapi ini tak ada sebab. Kenapa tak puasa? Lupa niat. Berdoa sangat, lupa niat je alasan dia. Kenapa tak puasa? Gastrik. Kalau gastrik betul tak apa. Ini gas tu ada trik tu yang banyak, yang itu kita marah tu. Kalau dia sengaja meninggalkan Ramadan, puasa Ramadan tanpa uzur, maka haram baginya puasa Syawal. Kerana yang menjadi kewajipannya adalah segera qada puasa Ramadan dulu. Sebab dia sengaja. Sebab itu kata Ibn Hajar Al-Haytami, nadbu hatta liman aftara Ramadan wa huwa kadzalika ila fi man ta'adda bi fitrih li'annahu yalzimuhu al-qada fawra. Disunatkan berpuasa Syawal walaupun bagi orang yang tidak puasa Ramadan, namun dikecualikan bagi orang yang tidak puasa Ramadan kerana kesalahannya sendiri, iaitu bukan kerana tidak ada uzur, kerana wajib baginya qada puasa Ramadan dengan segera. Ini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi kalau kita tak puasa sepanjang Ramadan dan sehari dua kita tak puasa kerana uzur syar'i, nanti Syawal puasa 6 tak ada masalah. Dia yang masalah kalau orang tu tak puasa tak ada sebab. Ini dia kena diutamakan dia membayar hutang dulu. Jadi perhatianlah, kita pesan pada saudara mara kita mana hak sengaja tak puasa itu. Saudara-saudari sekalian, apa keutamaan ataupun kelebihan puasa Syawal ini? Membiasakan berpuasa selepas bulan Ramadan adalah tanda ibadat puasa yang kita buat sepanjang Ramadan diterima oleh Allah. Itu indikator. Kalau tuan-tuan sekarang puasa penat, hampir sebulan kita puasa, kadang kita terfikir Allah terima doa amalan aku ini. Baik. Kalau nak tahu amalan puasa ini diterima ataupun tidak, kata para ulama, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Antara tanda kebaikan diterima adalah kita akan melahirkan kebaikan yang lain pula selepas itu. Contoh bulan Ramadan kita puasa sebulan, masuk Syawal kita puasa lagi 6 hari. Ini tanda yang sebulan kita puasa memang Allah terimalah. Bersyukur. Ini kita tidak kata puasa 6 ni wajib. Tak. Kan ada pula kata, ustaz ni macam kata wajib je puasa. Tak. Keutamaan. Tanda ibadat diterima, dia memberanakkan ibadat yang lain. Macam orang balik Mekah lah. Apa tanda umrah yang kita buat di Mekah diterima Allah? Apa tanda haji yang kita buat di Mekah diterima Allah? Tandanya haji atau umrah itu memberanakkan kebaikan yang lain. Maknanya bila dia balik daripada Mekah, hebat penampilannya, ibadat, itu tanda barakah. Tapi kalau dia masih di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, macam mana nak ukur kebaikan dia? Tidak ada ukuran, payah. Sama juga puasa, kita punya puasa diterima apabila kita dapat melaksanakan puasa yang lain pula selepas daripada itu. Puasa 6 hari pada bulan Syawal, sehari 2 ni kita boleh buatlah, memiliki banyak fadilat. Ini kita kongsikan, mudah-mudahan memancing gairah kepada muslimin muslimat untuk berpuasa. Pertama sekali, kita dapat pahala puasa setahun penuh. Ini memang kalau tak ambil rugilah, setahun puasa. Bukan senang, kita sebulan pun mujur. Ini setahun dapat free. Hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, siyamu syahri Ramadan bi asyrati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dahu bi syahrain. Fadzalika siyamu sunnah. Fadzalika siyamu sanah. Berpuasa Ramadan pahalanya seperti puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 selepas Syawal atau semasa Syawal pahalanya seperti puasa 2 bulan. Maka jumlahnya menjadi setahun. Ini riwayat Imam As-Suyuti, hadis sahih dalam Al-Jami' As-Saghir.
Para ahli hadis mensyarahkan bahawa setiap kebaikan bernilai 10 markah. Puasa Ramadan 30 kebaikan sehingga boleh jadi nilainya 300 markah. Puasa 6 hari bernilai 60 kebaikan. Dengan demikian, berpuasa Ramadan campur dengan puasa 6 hari Syawal, 300 kebaikan tambah 60 kebaikan bersamaan 360 kebaikan. Mana dah 1 tahun. Sebab itu orang yang puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, fadilat pertama, puasanya macam puasa setahun. Mesti mau buat. Ya, mesti rebut ni, peluang ni rebut. Yang keluar ada hadis Nabi sebut, inna fil jannati ghurufan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah, qal liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa salla lillah bil layli wa nasu niyam. Sesungguhnya dalam surga itu ada bilik-bilik yang di luarnya, yang luarnya boleh tengok dalam, dia macam cermin berkilat, dan bahagian dalam boleh nampak luar, yang mana disediakan kepada orang-orang tertentu. Maka datang satu orang Arabi, orang kampung, tanya, liman hiya Rasulullah, canggihnya bilik, siapa yang layak duduk situ ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, pertama atabal kalam, orang yang atabal kalam ni orang lembut percakapannya, mana cakap molek-molek. Wa at'amat ta'am, suka beri orang makan. Wa adamas siyam, orang yang menyambung puasa. Apa makna menyambung puasa? Selepas Ramadan dia sambung pula dengan puasa 6 pada bulan Syawal. Kemudian untuk siapa lagi? Wasalla lillahi bil-lail wa nasu niyam. Dan disediakan juga untuk orang yang rajin semayang malam ketika orang tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi nanti puan-puan, ibu-ibu, tuan-tuan, raya kedua ke atas boleh dah puasa. Nanti kalau dapat puasa molek-molek, insya-Allah banyak fadilat. Dapat pahala setahun dapat, dan nanti dalam syurga dapat bilik spek dia lain. Dia punya spek dia tak sama dengan spek orang lain. Orang lain spek syurga tu ikut standard biasa saja. Design dia kita lain sikit. Mungkin ada cermin-cermin cantik. Apa sebab ganjaran Syawal ni hebat? Ini ada juga ulama membincangkan. Kenapakah puasa Syawal ini dia punya ganjarannya begitu hebat sekali ditawarkan? Kata para ulama, puasa Syawal ini ganjarannya hebat sebab godaannya lebih berat berbanding puasa Ramadan. Kita kalau puasa Ramadan tak heran, semua orang puasa. Tuan-tuan, kita duduk Kuantan, pergi ke mana-mana pun orang puasa. Kita pergi ke Teluk Cempedak siang-siang hari begini, mana ada orang makan, minum? Tak ada. Berani makan, minum, punggak kuasa, gulu kilir berjalan. Kita pergi ke East Coast Mall, ke Mega Mall, ke mana ada orang makan es krim, mengingat? Tak ada. Jadi kalau kita mampu untuk berpuasa, tak pelik. Sebab semua orang sedang melakukan ritual yang sama, berpuasa. Tetapi ketika bulan Syawal, itu cabaran besar betul. Jangan ceritalah ais krim, roti canai ni. Makanan juadah raya itu, itu kan rare semua. Lemak, ketupat, rendang. Oh, kuih muih, tak payah cerita. Orang kita pula jenis beraya bukan macam zaman dulu, 3 hari, 4 hari selesai. Sebulan puasa, raya. Zaman ni cerita tahun 2020 BC lah. BC ni before COVID. Dulu belum zaman COVID, sebulan kita punya rumah terbuka. Habis kawasan jiran buat open house, office-office pejabat kementerian, jabatan macam-macam. Sebulan. Sebab itu kalau orang tu boleh puasa, tabik spring, dalam keadaan makanan berlambak-lambak, itu sebab pahalanya luar biasa. Itu puncanya. Ini kelebihan yang pertama dari segi ganjaran. Kelebihan yang kedua, kata para ulama, puasa 6 ini dia boleh menampal dan menyempurnakan kekurangan dalam puasa Ramadan. Kita kena ngakulah bahawa kita puasa Ramadan tidaklah sempurna sangat.
Sebagai manusia biasa, kita duduk pula sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa, kita tak boleh nak kontrol pakaian orang. Jadi ada hari kita akan banyak rosak kita punya panca indera kita kerana melihat benda-benda begitu. Ialah bukan kehendak kita, dan mereka pun kita tak boleh nak maksa mereka nak syariah compliant sangat, agama lain-lain. Jadi ada hari nampak betih, nampak peha, nampak macam-macam. Kerosakan adalah sikit sebanyak. Kita berdoa kepada Allah, janganlah kita dibebankan dengan benda yang bukan kehendak kita. Tapi don't worry, ulama' mengatakan bahawa puasa 6 dia boleh tampalkan mana hok bocor-bocor sikit-sikit ni. Dia boleh buat waterproofing lah, kurang lebih begitu. Mana ada bocor-bocor ini. Hadis daripada At-Tamim Ad-Dari, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuhu, fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan. Amal perbuatan hamba yang pertama sekali dihisap pada hari kiamat adalah sembahyang. Jadi yang pertama kena check audit sembahyang. Apabila yang bersangkutan telah melaksanakan solat dengan sempurna, maka dia dapat pahala. Fa in lam yakun akmalaha qala Allah Subhanahu lil malaikatihi unzuru hal tajiduna li 'abdi min at-tatawwu. Tetapi kata Nabi, kalaulah ketika dibuat audit pada sembahyang itu didapati ada kekurangan, mungkin sembahyangnya itu tak khusyuk sangat, tengah sembahyang rakaat pertama ingat lagu raya misalnya, dia tak boleh balik raya ingat lagu raya, ataupun ketika dia rukuk dia ternampak kuku jemaah sebelah, peh dia mengata pula dalam hati, kuku kaki macam boleh kayuh perahu, ada yang ngumpat dalam hati misalnya, ni contoh. Jadi ada beberapa kekurangan dalam solatnya itu. Jadi apakah Allah Ta'ala akan perintahkan? Allah perintahkan kepada malaikat, unzuru hal tajiduna li'abdi min tatawwu'. Wahai malaikat, mu tolong tengok, mamat ni ada tak buat sembahyang sunat yang banyak? Malaikat pergi cek lah. Fa'akmilu biha ma dhaya'a min faridatihi summa tu'khadul a'malu ala hasbi zalika. Maka diambil sembahyang-sembahyang sunat ini, ditampalkan pada sembahyang fardu yang koyak-koyak tak nak bocor tadi, dan amalnya disempurnakan oleh perkara-perkara sunat itu. Jadi sama kaedahnya macam puasa 6. Puasa 6 ini dia menampal puasa Ramadan kita, mana ada bocor-bocor sikit dia tolong tampalkan. Waterproofing lah kita panggil. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelebihan puasa 6 ini adalah menambahkan kedekatan kita kepada Tuhan, dan kita akan mendapat redha-Nya dan kasih sayang. Ini modal besar dalam kehidupan kita. Ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-Ku sentiasa mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan mengerjakan ibadat sunat sehingga Aku sendiri jadi cinta kepada mereka. Aku cinta kepada mereka. Fa iza habbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau Aku sudah cinta kepada hamba-Ku, maka Aku akan jadi telinga untuknya bagi mendengar bagi pihak dia. Aku menjadi matanya yang dipakai untuk dia melihat. Aku menjadi tangannya yang dipakai untuk menyentuh, dan Aku menjadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa erti hadis ini? Nak beritahu rapatnya Tuhan dengan kita hanya kerana kita melakukan amalan sunat. Dia amalan sunat ni tuan-tuan, kalau kita buat, Allah jadi dekat berbanding dengan amalan fardu. Sebab amalan fardu ini dia kewajipan, semua orang buat. Macam contoh kita di masjid negeri, sembahyang fardu ini biasa. Kalau sembahyang Jumaat lagi lah, beribu datang, berdua ribu, dua ribu lebih datang. Sebab benda fardu. Tapi cuba qiyamulail yang kita laksanakan tiap-tiap malam, the creamiest among the creamier saja datang. Terawih adalah sebab dia budaya. Tapi kalau qiyamulail itu sunat yang dituntut, itu payah orang nak datang. Sekali orang tu boleh datang, ini orang memang rapat tu lah. Allah akan
dekat dengan dia, sebab dia sanggup mengorbankan masanya, mengorbankan tidurnya, kepenatannya, tak cukup makan, tak cukup tidurnya, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah bukan sekadar dekat. Kuntu sam'ahu ladzi yasma'u fi bihi. Aku menjadi telinganya yang dia pakai ketika dia nak mendengar. Aku menjadi matanya yang dia pakai ketika dia nak melihat. Begitu dekatnya Tuhan dengan orang yang rajin buat amalan sunat. Itu yang ketiga. Yang keempat, fadilat puasa 6 ini adalah mempermudahkan kita melaksanakan ibadat wajib, dan kita dapat melaksanakannya secara berterusan tanpa terputus. Kepada tuan-tuan puan-puan yang nak melaksanakan puasa 6 ini, tata caranya mudah saja. Niat seperti niat biasa. Cuma dari segi pelaksanaan niat puasa, menurut para ulama, mestilah dipisahkan antara niat qada dengan niat puasa 6. Niat tu mesti dipisahkan, tidak boleh dilaksanakan secara bersama. Jangan dilaksanakan secara bersama. Mana contoh, saja aku puasa sunat Syawal hari esok dan puasa qada, tak boleh. Ambil puasa qada misalnya, dengan mudah-mudahan dianggap sebagai puasa sunat, itu cerita lain. Tapi dua sekali tak boleh. Sebab kalau boleh dua sekali niat semayang, alam-alam buat dua jugalah. Soli fardu zuhri arba'a raka'atin wa soli sunatan tahiyat masjid. Terus solat jenazah tu lah. Soli ala hadha al-mayit arba'a takbirah. Alang kepala nak 3, 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, kita bubuh belaka semayang. Adakah boleh diterima? Tak boleh. Jadi concentrate satu-satu saja. Adapun cara pelaksanaannya, ini ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama mazhab. Kata mazhab Syafi'i, utamakan puasa 6 secara terus menerus, tidak ada gap. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, menganjurkan puasa tu secara berpisah, 2 hari, 2 hari pada setiap minggu. Kalau mazhab Maliki, puasa 6 hari secara terus menerus, puasa 6 hari secara terus menerus. Mazhab Ambali tidak membezakan antara puasa 6 hari secara terus ataupun melaksanakan secara terpisah. Jadi kita faham gini, orang Islam diperbolehkan memilih berpuasa selama 6 hari berturut-turut ataupun uncik-uncik. Boleh. Mana tuan-tuan lusa raya kedua nak puasa, boleh. Tak puasa pun tak apa. Hari ketiga puasa, 4 dok, buat alternate pun okey, nak direct pun okey. Sekarang ni kan bukan kita boleh beraya sangat pun rumah orang. Pergi rumah orang banyak peraturan sekarang ni, tak boleh ramai dengan scan macam-macam, ada gejala tak boleh pergi. Hamun. Jadi puasa je lah. Orang pun tak datang dalam rumah kita, puasa je lah. Dulu ya kita susah nak puasa anak cucu balik. Ada setengah tok dengan tokki, raya kedua puasa lah. Melopong cucu, tak merasa nak beraya dengan tokki. Nari, nari dia, dia raya, dia ada raya dia pula untuk puasa 6 itu. Ini dulu, sekarang ni cucu tak balik dah, mana boleh puasa-puasa lah. Boleh kita menunda puasa Syawal ini untuk nak meraikan tetamu misalnya, atau untuk ketika kita bertemu dengan saudara mara, kaum kerabat yang lama tidak bertemu dan hanya dapat berjumpa hari raya saja, makan sikit lah, makan sikit, tak ada masalah. Baik, selesai. Ini puasa yang pertama, iaitu puasa Syawal. Apa lagi puasa yang boleh kita buat selain daripada puasa Ramadan, daripada puasa 6? Puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah. Berapa orang yang pernah puasa hari Arafah? Sayang kalau tak buat puasa hari Arafah. Sunat hukumnya kepada, khusus pada orang yang tidak buat haji, untuk puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah dikira atau diganjarkan oleh Allah Ta'ala sebagai menghapuskan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa sebab? Kerana hari Arafah adalah sebaik-baik hari. Ma min yaumin aksara min ayyu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih ramai Allah membebaskan hambanya daripada neraka melebihi daripada hari Arafah. Ini hadis riwayat Muslim. Selesai puasa Arafah. Puasa apa lagi? Puasa Ashura. Jangan tinggal.
puasa Asyura ataupun Tasu'a. Berpuasa pada hari Asyura ialah kita puasa pada 10 Muharram. Hari 10 Muharram ini adalah hari Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa AS dan juga kaumnya. Dan hari itu juga Allah memusnahkan Firaun dan kaumnya. Tetapi Nabi dia tak nak ambil 10 saja, dia ambil hari yang ke-9 juga. La in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau umur aku panjang sampai tahun depan, kata Nabi, maka aku akan puasa pada hari yang ke-9. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nanti Muharram jangan lupa puasa 9-10. Puasa sunat hukumnya. Apa lagi puasa? Orang banyak komplain sedihnya puasa nak tinggal. Mana dia tinggal-tinggal? Banyak lagi malam yang puasa kita boleh buat bulan lain kan. Yang ke-4, puasa 3 hari tiap bulan. Buat, jangan tak buat. Sebulan puasa 3 hari. Sunat hukumnya kita berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Sama ada pada awal bulan, tengah bulan ataupun akhir bulan. Akan tetapi terlebih baik kita melakukan pada hari-hari putih, Ayyamul Bid, iaitu pada hari ke-13, 14 dan 15 bulan Qamariyah. Kita namakan hari putih sebab pada malam itu bulan sentiasa disinari dengan bumi, disinari dengan cahaya bulan. Hari putih kita panggil. Idza sumta minasyahri thalasan fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau engkau puasa 3 hari dalam sebulan, puasalah pada 13, 14 dan 15 hari bulan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Cuba jadikan satu budaya puasa 3 hari dalam sebulan, khususnya pada 13, 14, 15 hari bulan Islam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi dalam banyak-banyak wasiat dia tekan padaku 3 perkara. Siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raka'atai duha wa an utira qabla an anama. Nabi ulang-ulang pesan padaku 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sembahyang duha 2 rakaat. Yang ketiga, sembahyang witir sebelum tidur. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi ingat, puasalah pada 13, 14 dan 15 hari bulan Islam. Kecuali 13 Zulhijjah. Ini diharamkan kita puasa pada hari itu. 13 Zulhijjah itu tak dibenarkan. Hari Tashrik. Selesai. Apa lagi puasa yang boleh kita buat? Selain pada Ramadan, selain puasa 6, puasa 3 hari sebulan. Puasa Isnin Khamis, jangan tinggal. Kata Abu Qatadah, Nabi pesan, Nabi pernah ditanya, wasu'ila an sawmi yaumul isnin, kenapa tuan sokmo puasa hari Isnin? Qal dhaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Aku suka puasa hari Isnin sebab pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari Isnin aku diutuskan sebagai rasul dan pada hari Isnin Quran diturunkan kepada aku. Selesai. Apa lagi puasa lain? Ini puasa first class, puasa terbaik. Apakah puasa? Puasa sehari, buka sehari. Ini first class. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Iaitu sebaik-baik puasa yang disebutkan dalam hadis. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As ceritakan, Nabi sebut, inna ahabba siyami ilallahi siyamu Daud, wa ahabba salati ilallahi salatu Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman yufyutiru yawma. Puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud. Dan solat yang paling disukai oleh Allah ialah solat Nabi Daud. Nabi Daud tidur separuh malam dan bangun beribadat 1/3 malam. Dan tidur 1/4 malam dan bagi dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi contoh, kita puasa hari Khamis, Jumaat tak puasa, Sabtu puasa, Ahad tak puasa. Itu yang dia buat. Kalau tuan-tuan boleh buat ni memang first class betul lah. Memang first class. Justu saudara-saudari sekalian, adakah ibadah puasa berhenti disebabkan berakhirnya bulan Ramadan? Jawapannya tidak. Tidak. Puasa disyariatkan sepanjang tahun. Berpuasalah pada hari-hari yang kita sebutkan tadi.
kerana nak merebut kerajaan Allah, nak mencari pahala istimewa, tidak terhad kepada bulan Ramadan sahaja. Boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Apa lagi amalan bulan puasa yang tuan-tuan ingat tak boleh buat dah bulan lain? Qiyamulail. Adakah qiyamulail ni hak milik Ramadan? No. Tidak. Qiyamulail tidak berhenti bila berakhirnya Ramadan. Qiyamulail bahkan disyariatkan pada setiap malam. Dan sebaik-baiknya selepas daripada 1/3 separuh malam yang terakhir. Ketika Allah menerangkan sifat ibadur rahman, hamba-hambanya yang dikasihi ni, bangun malam. Wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Surah Al-Furqan ayat 64. Justru usahakanlah untuk bangun malam walaupun sedikit pada akhir malam. Sebab ketika itu Nabi sebut Allah turun ke langit dunia. Ketika mana 1/3 malam terakhir itu Allah turun dan Allah memperkenankan doa bagi orang yang berdoa. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila samaid dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir yaqul may yad'uni fastajib lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Siapa yang berdoa kepada aku, aku mustajabkan doanya. Siapa yang meminta kepada aku, aku akan beri kepadanya. Siapa yang mohon ampun pada aku, aku akan ampunkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi qiyamulail tidak berhenti setakat Ramadan. Apa lagi amalan tuan-tuan buat bulan puasa yang tuan-tuan ingat dah tak boleh buat bulan lain? Sedekah. Sedekah bulan lain boleh buat, tak ada masalah. Sedekah amalan yang tidak pernah terputus kerana berakhirnya Ramadan. Sedekah amalan yang disyariatkan pada setiap waktu. Apa lagi amalan? Tadarus Quran. Baca Quran. Tak boleh buat bulan lain? No. Amalan membaca Quran juga tidak berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Apa yang kita nak tangiskan? Syawal pun boleh baca Quran. Membaca Al-Quran disyariatkan pada setiap masa. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis, as-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil'abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Quran akan memberi syafaat pada hambanya pada hari kiamat. Ada disebut hamba yang membacanya pada bulan Ramadan? Tidak. Anytime is a good time. Bacalah. Cuma kita rasa sedih sebab kita kehilangan peluang untuk mencetak pahala berganda. Itu saja. Sebab bulan Ramadan, pahala semua double, triple, luar biasa sekali. Tapi kita ibadat ni bukan semata-mata kerana dapat ganjaran. Ya, kita nak ganjaran. Upah kita nak. Tapi beyond daripada itu, kita nak juga keredaan, keampunan, kecaknaan, kasih sayang. Benda-benda ini lebih memberi kebahagiaan kadang-kadang. Justru saudara-saudara, kesimpulannya, ibadat tidak pernah berhenti bila berakhirnya bulan Ramadan. Ibadah hendaklah dilakukan sepanjang masa sehinggalah kita dijemput oleh Allah kembali ke alam yang satu lagi. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tidak mengizinkan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat hadirin hadirat yang dapat bersama dengan kita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih juga kepada para pelayar-pelayar kita yang menonton kita melalui page rasmi kita. Terima kasih yang datang dari utara, kita doakan sejahtera. Yang dari barat, kita doakan dapat berkat. Yang dari selatan, kita doakan dapat keampunan. Yang dari timur, kita ucapkan, kita doakan sentiasa makmur. Sekadar itu, sembang-sembang pada kesempatan kali ini, bagi pihak Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang dan juga Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut hari lebaran Aidul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi alfi khair. Sebelum berpisah, marilah sama-sama kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika, atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau sukar, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, teruskan ibadah, kurangkan juadah, banyakkan bersedekah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.